Assalamualaikum guys. Yo, balik lagi dengan saya Fian. Di video kali ini saya akan bermain game Ren A Girlfriend Heroine All Stars. Jadi guys, ini game masih baru, saya download seperti biasa di TapTap maupun QF. Jadi, kalau kalian yang mau beli ini game masih satu-satunya, linknya di deskripsi, langsung dicek aja guys. Waduh, waduh. Pagi-pagi sudah ketemu LOSTE. Kita putus. Iya. Saya nonton episode itu anime sampai 5 aja ya. Jadi selanjutnya saya nggak nonton, jadi nggak tahu alur ceritanya. Ini game masih bahasa Jepang. Oh, ini prolog ya. Aduh, bocil jangan coba-coba deh. Susan, astaga. Mau ketawa terus gue guys. Kita guys disuruh pilih 4 karakter perempuan yang kalian mau rental ya. Kalau saya sih Jizu aja, tapi itu terserah kalian karena waifu kalian yang mana diantar berempat. Kalau saya sih Jizu aja udah lebih cocok, karena di masa depannya itu nanti dia jadi pacar karakter utama, bukan di rental lagi. Langsung aja. Oh, tekan. Widi. Gacha cuy. Gacha itu. Oh, ada update. Sebelum lanjut guys, kita disuruh isi biodata. Ya, jadi untuk isi biodata kan tinggal artikan aja ya, dari bahasa Jepang ke Inggris atau Indonesia itu terserah kalian. Buat isi nama di biodatanya juga harus pakai bahasa Jepang. Ya, jadi kan tinggal copy paste aja lewat Google ke gamenya yang kayak sudah artikan ya. Langsung kita ikutin tutorial di Jizunya ya, sebagai leader NPC. Leader NPC nya ya. Terus ini kata perempuan. Disuruh ngapain? Ini auto ya. Dia langsung menyesuaikan. Langsung ngedate. Kanopaz. Start. Ini. Junbi wa dekiteru? Sasaku hajimete ikou yo. Kanopaz de wa renk yarikata wa totemo kantan. Mazu wa otehon o miseru. Onaji iro no puzzle ga no 3 ijou kimereba kesukota ga dekiru. Dan lain-lain yaitu resiko kalian sendiri. Karena saya main game begini langsung masuk ya, tanpa ada kesusahan. Paling susah tuh yang menurut saya pakai QF pakai Kiki sama WeChat tuh paling susah menurut saya ya. Kelar. デートには行く。まずはデートに行く。まずはデートには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 行く。まずはデ
ズルのさ、そこか。うん、わかった。Pakai AP juga. Nah, AP-nya tuh nggak terlalu banyak ya yang disediakan sama ini game. オレンジのシャツにストライプのパンツ。
Ini bisa di skip nggak? Dayane. Daidakusei-ka. Nannensei? Sudah tahu teman satu kuliah, masih aja. Watashimo. Watashimo. Kanopazu, start. Kanopazu, start. Oh, ah. Sa. Puzzle-dama, kono ste, puzzle, no, so, do. Kelar, gitu aja. Rp20.000 cuy. Kekko yaru wa ne. Jadi di sini kita tujuannya ngedance dulu baru puzzle. Tapi kalau ada langsung puzzle berarti ya puzzle. Sistem combo juga. Wonderful joy. Oh, 16.000 aja tidak sebanyak yang tadi ya. Udah ya, kita balik dulu lobby-nya. Oke. Okay. Ini login awalan. Oke. Okay. Login juga ya. Kalau loading-nya agak lambat, wajar. Tuh. Ini login bulanannya. Asta mo natteru kara. Mata kite yo ne. Hora. Fitur-fiturnya kan bisa cek sendiri ya. Ada quest, ini kan tinggal kerjakan aja ya sesuai perintahnya. Terus ini juga sama, ini misi, tapi di sini tulisannya challenge ya, ada yang terkunci ya. Jadi kalian main aja dulu buat ngebukain semua fitur-fiturnya. Terus ini posisi kameranya ya, kan mau yang mana? Posisi enak yang begini aja, kita dapat hadiah nih ya. Klaim al aja. Nah, ini kita klaim al AP-nya. Soalnya di sini AP kita cuman max-nya 5. Bisa lebih. Ini kayak apa ini, guys? Kayak VIP gitu kah? Ada yang silver, gold, sama platinum. Widih. Ini enggak
Gak tahu tuh guys. Nih. Kalau ini? Oh, gacanya cuy. Jadi sini kalian bisa mendapatkan kartu macam-macam kah? Karena kita nggak punya koinnya, sama ini game banyak update-nya ya. Jadi harus siapin banyak-banyak data stabil ya. Itu gacha apa bukan sih? Bukan kayaknya guys. Ini kata-kata kita bisa dinaikkan level juga ya. Tuh. Oke, sisanya kalian cek aja ya. Karena kalau saya periksa semua juga saya nggak ngerti dari bahasanya. Yang saya tahu cuma beberapa. Itu aja sih. Ya, jadi menurut kalian gimana? Kalau saya sih ini game bisa dibilang game puzzle berkedok ngedet ya. Ya itu aja sih, sisanya kalian coba sendiri. Oke, dadah.